Unit elit Israel menjadi sasaran gempuran terbaru oleh Hizbullah dari Lebanon. Sirine serangan udara di Alt dan Neve yang dikabarkan pertama kali berdengung lagi dalam 5 tahun terakhir. Mengutip Al-Mayadeen, pada 25 September, hal itu diumumkan oleh perlawanan Islam di Lebanon dan serangan telah dilakukan pada Selasa 24 September 2024. Hizbullah dilaporkan masih terus membombardir lokasi-lokasi Israel di wilayah Palestina Utara yang diduduki. Terbaru, serangan besar telah dilakukan dengan menargetkan unit elit Angkatan Laut Israel Sayetet 13 di pangkalan Al-Tlit yang terletak jauh 12 km di selatan Haifa. Menggarisbawahi bahwa serangan ke unit elit Israel tersebut dilakukan dengan melibatkan segerombolan pesawat tak berawak milik Hizbullah. Perlu diketahui sedikit bahwa unit tersebut dianggap sebagai satu di antara 3 pasukan khusus paling penting. Diketahui memiliki tugas menjalankan peran penting dalam operasi pengintaian Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.